Yo, tengok. Dah tadi itu. Macam mana Fletcher? Oh, itu satu tangga. Jatuh. Tangga jatuh atau? Bukan, jalan biasa. Jalan biasa. Wah, yo, terseliuk. Tapi patah tulang lah. Patah, bukan terseliuk. Tak apa. Ada tapi tip. Tak apa, saya suka. So dia actually dia dah buat itu Yang banyak buat operation lah. Operation banyak kali dah ni. Aida sudah taruh besi kat dalam. And then tak boleh ada infection, keluarkan besi. And then buat yang external punya besi pula. Nampak ada lubang-lubang ni. Dah semua lubang. Tak. So sekarang Victoria dia dah elok dah. Lepas tu doktor kata I'm free to walk. Nanti jatuh lagi. Tak jatuh, but then don't fall lah dia kata. So I tak jatuh pun. Dia lari, dia jadi bengkok. Oh, bengkok. Oh, ya. So, kalau saya jalankan, you tengok macam macam ni lah. Nampak tu? Soal sengit lah. Dia punya tulang dengan ini. Sepatutnya macam ni. Sekarang macam ini, tenaga. Okay. Tapi dia pun kaki macam. Macam jalan X-ray tu. Dia sikit saja yang dia support. Sudah. Jangan kalau kencing manis ya, dia kalau ada kena cedera, kita takut dia ada susah sembuh saja. Biasa orang kita 2 minggu boleh melekat. Ada kencing manis dia angkat 1 bulan atau 2 bulan. Kalau kadang kita tak melekat. Yang penting jangan cedera dia punya kulit, jangan dia punya tulang. Jangan ada inflamasi. Itu yang penting. Kalau bukan nanti susah. Macam mana nak tahu dia tak cedera? Oh, tengok ada kemerahan-merahan tak? Sekarang dia tak cedera. Ya, kalau
Yang penting sekarang saya cek dia punya posisi tengok macam mana. Kata kelentang dulu lah. Baru tengok atas. Okey, tengok mana? Tengok apa? Macam gini kaki ya. Okey, kakak. Ini kaki biasa. Jangan risau. Boleh masuk 90 tajam macam ni. Ini tak kacau. Ini panggil original. Okey. Kedua-duanya lurus. Dan luruskan macam ni. Tengok ini macam suara rata. Dan tidak sakit. Ini panggil original. Ketiganya putaran 360 darjah lingkungan clockwise. Lepas tu sini lingkungan anti clockwise, lincin. Tidak ada sangkut-sangkut. Ini panggilnya dua mata, kiri kanan dua mata. Tidak tidak sangkut. Lepas tu kita putar ke sebelah sini. Ini boleh putar. Ini panggil original rotation. Okey, sekarang cuma kaki ini ya, Itu tak boleh. Tengok dia punya surat. Itu sudah keras. Tengok dia lari macam mana. Itu dah jam. Dia sudah jam kan. Kalau gerakkan nanti dia terkulai lah. Wah, tulang surat lari lah. Sepatutnya hari pertama surat operation, lepas tu bagi jalan, dia pun rata sepulang. Ini sepatutnya dia macam di sini. Dia punya position ini ke sini. Dia sudah offset. Offset berapa? Tiga jari. Tiga jari. Maknanya tulang lah. Macam macam gambar pertama so, masuk ke sini. Okey, saya nak check dia punya posisi ada sangkut tak? Ha? Relax lah kak. Tengok. Dia dah kena tulang. Dia sudah offset punya. Kena sini. Kalau kena sini ya, tengok kakak saya letak macam ni tekan lah. Tengok ini dia punya tulang. Ini tulang kalau selalu banyak pressure jalan lah, dia bengkak. Kalau rehat tidur, dia merosak. Esok bangun, suara kecil. Lepas tu jalan-jalan, masak-masak-masak, lagi bengkak lagi, macam gajah. Betul. Lepas tu, merosak balik. Sebab ini tulang. Ini tulang lah, sudah offset ke sini, dia tak ada support lah. Kalau berdiri lama, sini bengkak lagi. Macam gajah. Ini sakit. Lepas tu lurus. Tengok tak boleh lurus. Ada bunyi yang tok 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 tok. Tok. Tengok tok. Ada sini ada bunyi dua. Tengok tak boleh lurus. Memang dah tak boleh. Ada sakit macam ni? Ada sikit sakit lah. Tak ada. Ketiganya, kita clockwise lah. Dah tak boleh kan buat macam tu? Ha? Doktor tu tak kasi. Saya nak cuba. Cuba dia punya lingkungan. Takutnya tak kena. Takkan cuba kakak punya. Okay. Ini macam sakit? Ada rasa sini tak enak. Dengan sini tak enak. Ini dua tempat. Tengok pusing. Tak enak. Lepas tu. Ini dengan bunyi semua tulang. Pop. Tapi dia tak boleh, dia tak bagi buat macam tu. Kenapa tak bagi? Sebab dia dah jamkan tempat tu. Yang apa saya? Dia cakap dia cuma boleh buat ini je. Nak atas tu. Sebab kenapa saya nak kita panggil assessment. Assessment 6 gerakan. Kalau ini 6 gerakan, saya tahu dia punya lingkungan sampai mana. Mana boleh pusing, mana tak boleh pusing. Mana suruh sangkut, mana tak boleh sangkut. Ini semua surat lari tulang. Tengok, ini semua kotok-kotok. Kotok-kotok. Lepas tu pusing ke sebelah sini, suara jam. Yang sekarang masalah besarnya, kakak punya tulang. Kalau saya guna pen buat lah, ini tulang dekat sini. Ini lagi satu tulang ini sampai sini saja. Makna suap lari, offset. Macam ni, ini satu, ini satu. Tu sinilah yang tak bersambung. Yes. Keduanya ini dia punya tulang. Ada besi lagi ya dalam? Tak ada. Tak ada. So keluarkan.
Dulu letak besi berapa lama? Satu bulan lebih saya. Betul dia infection, saya buang sebelah dulu. Oh, ada infection sebab saya buang lah. Buang lagi sebelah. Sepatutnya kalau takkan satu bulan nak keluarkan biasa. Lama juga kan, Pak? Tiga bulan baru, set strong baru angkat keluar. Sebab ada, kakak ada infection. Yeah. Tak boleh tahan lagi. Kalau tak puan nanti kaki lagi susah. Keduanya, tengok kaki sudah panjang sebelah. Panjang sebelah ini, panjang sebelah lagi satu inci. Satu incinya ini tulang. Dia sepatutnya ini macam, dia sudah keluar. Lepas tu keduanya masalah besar, dia sudah masuk atas sini. Dia sudah sambung macam ni sambung. Dia sambung macam ni sudah sambung. Ini bukan masalah doktor. Doktor letak besi okey sebab ada infection. Mesti angkat besi keluar. Kalau angkat besi keluar, dia tak kuat lagi. Kop, lari sikit, kop, masuk sini. So, lekat. Yes. Ini yang susah. Betul. Perjalanan sebab sibuk. Ya. Pressure. Sebab dia ada tekanan kuat. Tekan sini, so lari sikit. Tekan. Naik kali ya, ini tulang. Kalau lagi setengah bulan, tengok. Lagi setengah bulan, punya sini ya, ini tulang dia. Sampai sini. Maknanya, so jatuh ke bawah sini. Ini so naik ke atas. Maknanya, ini tulang sepatutnya sudah jadi macam cantum. Lagi cantum, ini lagi pendek 2 inci. Nanti lain kali tengok jalan, dia kaki sebelah sini. Tapi dia punya tapak kaki ya, sebelah sini. Dia boleh lagi sengit lah. Maknanya kita pakai kasut macam ni. Dia pakai kasut macam ni. Pakai kasut. Sekarang pakai kasut pun susah. Sini sudah sangkut. Lain kali ya, kasut misal mau macam ni tebal. Dia bukan mau panjang, mau tebal. Itu ada boot kan? Boot yang besar tu. Boot lah. Lain kali boot tak boleh masuk. Besar. Tak boleh masuk dah sekarang. Tak boleh masuk. Sekarang boot tak boleh masuk. Lagi 2 bulan lah. Lagi 6 bulan lagi susah. Nak pakai bulat punya. Ada kencing manis tadi. Okey. Kalau tanya, Chris macam mana? Saya pun kenapa? Kalau kakak tak ada tarik kencing manis, saya boleh tarik keluar. Tarik keluar bagi ini dengan ini separation dulu. Tapi kalau saya akan tarik, dia akan usik dia punya tulang. Ada usik dia punya tulang, ada geseran mesti ada berdarah. Dalam ada inflamasi ya. Dengan benana, kalau benana tak cantik ya, nanti semua sini merah-merah. Merah-merah apa itu panggil inflamasi ya. Tadi saya cakap apa itu merah-merah. Merah-merah macam saya kena tangan sentuh sikit. Sakit-sakit. Sakit-sakit. Itu panggil inflamasi. Maknanya dia punya darah ada cedera benana dalam tulang. Itu yang bahaya sikit lah. Lalu tinggi. Kalau sedikit saja okey. Kalau dia punya dia dah masuk hak. Ini kalau dia macam ni senang. Kok bagi dia masuk. Ini sedikit masuk. Lampau tapi tinggi. Ini jauh. Kalau sini sampai sini ya. Dia sini sampai sini punya tulang. Memang sakit. Inframe 2 minggu. Kalau inframe boleh rendahkan okey. Kalau tak boleh rendah untuk. Nanti masuk hospital. Yes, betul. Semua orang pun akan inflame lah, tapi bahaya sebab dia. Yes, sebab kencing manis. Kan ada kencing manis, selalu, satu kali jangan peduli dia. Tapi ada kencing manis, kita mau jaga kencing manis. Macam kakak cakap pun, takut jangan kena luka saya. Kenapa saya pun, misalnya lah, kencing manis, luka. Luka, pening kepala. Nanti, pun kecil, dia akan menjauh besar. Dia akan boleh tutup, tak apa. Takut dia boleh tutup, susah lah. Okey. Kalau macam ni, kakak. Ya. Takut lo. Bukan. Sekarang berapa lama dia boleh tahan tu? Bukan tahan punya masalah sekarang macam mana nak usik dia punya tulang itu yang penting. Ini suar keras, sini suar keras. Operation. Dia keras tu sebab dia dah buat jamkan kan? Ya lo.
berani buatlah. Sebab doktor tu kata kalau biar dia boleh jadi ulcer juga. Ya betul. Yes. Takut ha. Takut dia boleh pressure. Tadi saya cakap nanti ini ya. Kalau dia jalan pun seimbang jalan-jalan ini sampai sini. Nanti sini kena lantai atau kasut terlalu keras apa-apa. Dia ada kesilapan. Ada sedikit luka. Ah, ulcer dah bahaya ni. Yes. Kita akan dia sekarang lagi turun lagi sekarang 2 jam lagi. Kalau tak berdiri ya nanti sampai sini masuk. Kalau saya punya advice lah. Nak doktor operation lagi. Yes. Betul-betul this one operation kena operation lagi sekali. Sebab apa dah terlampau tinggi. Dia punya normally kita punya macam ni. Dia punya himself. Tapi ni dia dah terkeluar dia naik atas. Ha, sifu boleh tarik. Tapi dekat mak nanti bahaya. Kakak! Memang doktor tu nak buat lagi sekali operation. Ya, yang kalau saya kalau punya advice lah. Kita bukan nak paksa nak buat apa. Kita boleh sampai tahap mana. Kalau untuk kakak punya procedure lah, pergi operation lagi cepat, lagi selamat, okay, lagi selamat. Lagi baik. Jangan tunggu. Apa sebab jalan-jalan nanti dia. Ini jangan sampai sekarang 2 jari ya. Kalau sampai 1 jari ya tahap baik. Kalau 1 jari top ini ya sama rata dengan sini. Nanti sini sudah kena. Ini kulit nipis, ini kulit tebal. Ini nipis kena terlalu bersiram banyak. Sini ada sedikit luka. Alah, sini suara ada sikit. Oh. Ini suara pakai boot tu. Nah, pakai boot. Ha, sini kena sini ya. Nanti ini ya. Oh, nanti takut. Cepat loh. Jangan sampai nanti sampai sini lagi susah. Lagi susah pak. Kalau nak selamat, pakai bandage dulu. Lalu pakai kasut. Lebih kurang. Jangan pakai kasut lah. Pakai selipar lah. Jangan kena tepi kiri kanan dulu. Takut. Bukan takut, ada race lah, ada lah. Race lah, takut dari informasi. Worst case jadi macam mana? Worst case jadi macam mana? Informasi, sakit lah. Semua kemerahan, sentuh pun sakit. Lepas tu macam mana tadi pun tak boleh lagi. Macam mana usia pun tak boleh sebab tak boleh, jangan. Sebab informasi dah lah. Tak boleh buat lah. Risiko. Sebab ada kencing manis. Kalau tak ada kencing manis, saya tak paksa. Tidur. Dua orang tangkap buat saya tarik. Sampai masuk. Sini asalnya kurang separuh pun boleh. Takut ada kencing manis. Saya tak berani. Sebab tak tahu dia punya kondisi. Kalau kencing manis, dia angkat masa lagi. Nanti kalau tapi sumpuk lagi, sakit kepala saya. Kalau bagi operation, letak besi pop-pop masuk lagi senang. Yang depan banyak bulan lagi. 3-4 bulan pakai macam tu pakai. Better macam tu. Sebab bukan sekali boleh baik saja. Oh. Tak boleh. Susah. Maafkan saya. Sorry ya kakak. Oh ini kalau air guna juga macam ni. Oh bahaya. Pok worst case scenario dia potong nanti sebab dah infection. Apa ni? Kalau inflamasi ya, sini semua rosak. Yes. Sebab inflamasi dah menyebar cepat sampai merah kan sini. Sekarang ni dia boleh sampai jadi macam menyebar sini. Ha? Dia boleh jadi macam tu. Apa maksud sekarang? Sini mula takut tekan sini mula. Yang penting sini mula atau sini mula. Sini ada keserahan. Kat dalam tu lah. Maafkan. Okay, hari ni ada charge. Konsol saya. Kencing manis ni pasal ni. Tu dia jadi macam ni pun sebab kencing manis kan? Boleh cakap kencing manis sebab awak suruh angkat besi keluar mah. Sepatutnya mah pagi lekat. Dia dah biasa, lekat kan? Lekat tapi kencing manis lekat banyak lama punya. Banyak lama. Susah nak lekatkan. Kalau lekat-lekat ada goyang sikit. Kukuk, dia suruh lari atas kamu. Suruh nak atas. Kencing manis untuk tulang sumuh susah gitu. Terima kasih kak. Terima kasih. Maafkan saya. Thank you. Sihat-sihat. Sihat-sihat. Ayo, pak lepas sikit. Ayo. Gelap sah. Ayo, lepas sikit. Ayo. Tadi pintas. Ayo. Mm.
Kakak. So, I kena buat kalau saya operasi, saya suruh sembuh. Kalau telefon, tengok bagi kita tengok X-ray macam mana. X-ray, tanya apa-apa. Boleh. Yang tak ada, sambil operasi tadi cepat. Yang paling safe. Paling safe. Okay. Sihat selalu. Thank you very much.